Banyak rumah yang terdampak erupsi Gunung Semeru yang rusak. Ini sungai atau lokasi aliran lava erupsi Gunung Semeru. Budek truk kok kena ambak. Oke. Totop. Cuma mari ngisi, Arusi budek korban naik truk ke bebo. Motor banyak tak ada. Nah, motor banyak tak ada. Mundur ki. Nak keluar dari laut mari ngisi tapi motor. Tak nutut ki. Aman ben. Gula Jember bangsa. Jember. Anda mau beli rangga? Udah dari mobil agak goncang-goncang kita tadi masih. Tapi ada hujan yang tiupnya sama air gitu. Di belakang pickup. Oh, mungkin pas pulang aja nanti. Ntar aku cek mas. Bau belerang. Mun tempat saya anu mengalir nabi tiga kan? Di nikah, ni tak nimbung kok tapi anu kata portal kata saya bidik aku. Oh. Berarti ada yang sendiri. Nikah saya sendiri. Ini keluar keluar dari laut tau. Berarti truk yang terpendam kan? Tak keluar kan kita keluar tak iso kan jadi laut sedikit. Ini keterpek nih kayak laut tadi setong tanya terpek. Oke. Ya mungkin si kota kan. Si kota ratusan sana apa? Kanto. Banyak nih kita ketemu pas sematen kan kan tentu kan kanja butuh sakit boleh dia jen jemputan oh butuh sakit yang terakhir kanja boleh sakit jebak nama Rumini tapi ayu boleh Rumini masuk yang Rumini boleh kuntar ke rumah nak sejurus nyomo kita sah dia jemput kan kita nggak petang tak pang kita nggak lagi aku ini kan sama sano ada karena penggelubi ikut Rumini masih saudara Rumini pak ya masih saudaranya Rumini. Oh nak penakan Rumini kan? Oh. Ibu seteretan, tonggal bapak lain bu. Yang meninggal berpelukan sama nah, ibunya. Rumini. Pengambilan pasir. Monsunya posko kasak subuh korban sih kasak. Posko si kanjo sih banyak motor si parkiran santri. Jadi di sini yang banyak korban ditemukan di daerah tambang pasir. Ini kepelakon sampai senapa pelakon banyak si kebendang. Ada banyak truk tertimbun dan korban para pekerja. Sampai satu, yang juga banyak tertimbun di daerah sini. Dam bareng banyak sih ketemu. Begun bareng, nggak punya bego saya. So, kenapa bilang kita mau banjir loh, bah coba. Banyak sih begun cantik. Nika kira-kira senapa kilo kak ke gunung?
sopan ke bawah dia. Telok pak, deh pak. Di perkiraan. 3 kilo. Kita sempat baru. Lafa karo kamu jualnya? Selapa. Lafa. Ini mungkin ini apa? Lafa jualnya ni kan? Ini kan? Kang Yos. Libur kan jenis. Mungkin terus jual kan? Terus kepong renteng. Kau jebol lah. Datangan petugas-petugas itu. Mana sumber bulu minyak saya kebendam ke saya tepuk dia banjir kan desa apa desa sumber bulu kan makan je curakoboan curakoboan berbulu kan saya kebebe tepuk banjir lan debong renteng kemarajang curakoboan nak kebendam gara-gara banjir ke masa pak an jebol balik nyari makhluk kuih nyari makhluk. Ini jarak dari Gunung Semeru sekitar 3 kilo. Banyak rumah yang rusak parah akibat erupsi Gunung Semeru. Kan channel TV. Ini salah satu rumah yang roboh akibat erupsi Gunung Semeru. Ini teman-teman tim SAR yang akan mencari korban yang tertimbun lava. Ya Allah, ya Rob. Tiap hari Mas bertugas ke sini? Iya Pak, udah berapa hari Mas? Udah satu minggu di sini Pak. Udah satu minggu ya? Oh, iya. Kemarin kami udah dapat dua korban di mobil truk, ya? Kami udah dapat korban di situ suami istri Pak. Suami istri ya? Tapi anggota tubuhnya nggak penuh. Oh iya. Anaknya sudah... Kira-kira sudah berapa korban yang dievakuasi Pak? Kalau di sini dari kami udah sekitar... 6 Pak, oke. 6 orang ya? Gih, betul. Yang sudah sampean evakuasi ya? Gih, betul Pak, 6. Iya. Terima kasih Pak ya. Gih, Pak. Sama-sama. Terima kasih. Oh. Kabupaten Jember, Bapak Adit
tim SAR berdatangan untuk bertugas mencari korban yang masih tertimbun dalam lava erupsi Gunung Semeru. Ini tim SAR baru datang ke lokasi dengan berbekal anjing pelacak. Itu anjingnya di dalam mobil. Jadi petugas sudah turun dari mobil, siap melaksanakan tugas untuk mencari korban yang tertimbun lava Gunung Semeru berbekal anjing pelacak ini. Berbekal anjing pelacak akan turun ke bawah di daerah aliran lava di bawah ini. Ini anjingnya, anjing pelacak yang akan mencari korban yang tertimbun lava Gunung Semeru. Ada dua anjing pelacak. Di lokasi korban yang terdampak sudah mengungsi. Ini anjing. Anjing pelacak. Tidak ada satupun warga yang masih menetap di lokasi karena sudah ada semuanya ada di pengungsian. Selamat bekerja kepada petugas yang bertugas untuk mencari korban yang masih banyak tertimbun lava Gunung Semeru. Untuk bantuan yang dibutuhkan saat ini untuk logistik sudah banyak. Yang paling diprioritaskan untuk bantuan yaitu uang tunai untuk logistik, baju dan lain-lain sudah cukup. Sementara ini yang dibutuhkan yaitu uang tunai, cukup salam pak. Setiap hari pak kerja sini pak. Pak maaf, driver pak. Ya. Boleh pak turun pak? Ya. Alat dulu. Oh alat dulu. Oh. Kau di sini aja. Ya umat.
petugas pencarian korban berdatangan untuk menjalankan tugas mencari korban yang tertimbun lava Gunung Semeru. Untuk rumah semuanya rusak. Rumah yang terdampak semuanya rusak dan tidak ada satupun warga yang menetap. Ini petugas dari Partai Nasdem. Sini. Bangsal. Bangsal. Jember. Bangsal. Jember. Jember. Iya. Dalam rangka apa namanya? Untuk menyalurkan donasi. Oh, donasi. Iya. Mohon maaf, cepat keluar. Iya, iya. Karena terima kasih, Pak. Terima kasih. Iya. Nggih. Mohon maaf. Selamat bertugas, Pak. Selamat bertugas. Kita seteril, Pak, ya. Siap, 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 siap. Ini pulang, Pak. Iya. Jadi petugas menghimbau untuk cepat kembali pulang karena keadaan masih darurat.
Jadi ini adalah warga yang mengambil atau mengemasi barang barangnya. Untuk dibawa ke tempat pengungsian. Jadi tidak ada satupun warga yang menetap karena rumahnya rusak dan juga masih dalam keadaan darurat awas erupsi Gunung Semeru. Untuk aliran listrik sementara putus, aliran listrik putus, jadi tidak ada energi. Tiap hari dari Bangsal, Pak. Tiap hari, Pak, bertugas di sini. Iya. Oh, Bangsal mana? Jember. Jember. Yeah. Oh, iya. Coba lihat. Coba masuk ke dalam rumah yang terdampak. Ini mungkin pemilik rumah yang menuliskan bad day. Parai Orsmeru, selamat tinggal desa. Ini sudah ditinggal. Thank you.
warung. Ini salah satu warung milik warga. Masih ada sebagian barang yang terasi tinggal. Semua